Darwin Núñez versus Peles. Tumpul, tanduk lawan, kartu merah. Darwin Núñez jadi pesakitan di laga Liverpool versus Crystal Palace. Pemain termahal The Reds itu tampil memble dan diusir wasit akibat menanduk lawan. Liverpool menjamu Crystal Palace pada pekan kedua Liga Inggris 2022-2023, Selasa 16 Agustus. Núñez dimainkan sebagai starter. Diandalkan jadi ujung tombak Liverpool, Núñez justru kesulitan membongkar pertahanan Palace. Opta mencatat penyerang Uruguay itu melepaskan 5 shoot selama di lapangan, tapi tidak ada yang on target. Crystal Palace justru bisa mencuri gol sebelum turun minum. Gol Wilfried Zaha membawa The Eagles menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 atas Liverpool. Petaka menimpa Liverpool pada menit ke-57. Darwin Núñez menanduk Joachim Andersen lantaran emosi diprovokasi bek Palace tersebut. Wasit tanpa ampun langsung memberi kartu merah kepada Núñez. Liverpool pun harus bermain dengan 10 pemain di sisa waktu yang ada. Luis Diaz sukses menyamakan kedudukan lewat golnya pada menit ke-61. Gol tersebut sekaligus menyelamatkan Liverpool dari kekalahan laga tuntas 1-1. Kartu merah Núñez mengantarkan dia ke dalam buku rekor Liverpool. Striker 23 tahun itu menjadi pemain Merseyside merah pertama yang mendapat kartu merah langsung dalam laga Premier League di Anfield setelah Alisson Becker pada November 2019. Núñez juga menjadi pemain Liverpool pertama yang langsung diusir wasit dalam debut Premier League di Anfield. Dia menyamai catatan Joe Cole 12 tahun silam. Selamat datang di channel Liverpool News, channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami, karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Steven Gerrard inginkan duet dengan Roy Keane. Legenda Liverpool Steven Gerrard mengakui dirinya pernah berharap bisa berduet dengan legenda Manchester United, Roy Keane, dalam karir sepak bola profesionalnya. Gerrard menghabiskan sebagian besar karirnya membela Liverpool. Ia pun pernah bermain dengan beberapa gelandang top, sebut saja Javier Mascherano dan Xabi Alonso. Ia juga pernah bermain bareng Frank Lampard, Paul Scholes hingga David Beckham bersama timnas Inggris. Dan selama karirnya itu juga, ia tentu saja pernah berhadapan dengan lawan-lawan hebat, baik itu di Premier League, Liga Eropa hingga Liga Champions. Roy Keane dikenal sebagai pesepak bola yang tangguh dan tanpa kompromi. Ia juga tak kenal takut. Tentunya ia memiliki banyak penggemar dan salah satunya adalah Steven Gerrard. Pria yang kini melatih Aston Villa itu mengaku bekerja sama dengan Keane pasti akan memberikannya keleluasaan dalam membantu tim menyerang. "Saya selalu menjadi penggemar berat Roy Keane, bukan Manchester United," tegas Gerrard kepada BT Sport. "Saya pikir untuk semua generasi kita yang melihat tingkat konsistensi Roy Keane, bagaimana ia melakukannya, saya suka masuk ke dalam kotak dan memiliki seseorang yang bisa melindungi saya di sana dan melakukan beberapa pekerjaan kotor saya. Saya pikir ia adalah yang terbaik dalam hal itu, jadi saya mungkin akan memilih dengan Roy Keane," terangnya. Roy Keane sendiri juga merupakan pengagum Steven Gerrard. Ia lebih menyukai Gerrard ketimbang ex-rekan setimnya di Manchester United, Paul Scholes. Klasemen Liga Inggris, Liverpool melorot ke zona mediocre. Liverpool melorot ke papan tengah klasemen Liga Inggris 2022-2023 pekan kedua setelah ditahan imbang Crystal Palace dengan skor 1-1. Liverpool menjadi tim elit setelah Manchester United yang belum mencicipi kemenangan di awal musim menjamu Crystal Palace di Stadion Anfield Selasa 16 Agustus. Liverpool lebih dulu dijebol Wilfried Zaha pada menit ke-32. Alih-alih mencetak gol balasan, The Reds justru harus bermain dengan 10 orang setelah penyerang anyar Darwin Núñez diganjar kartu merah. Beruntung pada menit ke-61, Liverpool mampu menyamakan kedudukan melalui gol Luis Diaz memanfaatkan umpan James Milner. Namun hingga laga berakhir, tidak ada gol tambahan tercipta. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai.
Dengan hasil ini, Liverpool melorot ke posisi ke-12 dalam tabel klasemen Liga Inggris 2022-2023. The Reds mengoleksi 2 poin dari 2 hasil imbang di awal musim setelah di pekan pertama mereka bermain imbang 2-2 melawan Fulham. Sampai pekan kedua Liga Inggris, hanya Liverpool, Manchester United, West Ham United, Everton, dan Leicester City yang belum merasakan kemenangan. Adapun posisi puncak klasemen saat ini ditempati Manchester City dengan koleksi 6 poin dari 2 kemenangan. Rapot pemain Liverpool, Nunes bikin kecewa. Rapot pemain Liverpool saat ditahan imbang Crystal Palace di pekan kedua Premier League 2022-2023. The Reds dipaksa berbagi poin dengan skor 1-1. Hampir semua pemain tampil di bawah standar. Bermain di Anfield Selasa 16 Agustus, Liverpool belum juga menemukan permainan terbaiknya. The Reds mendominasi penguasaan bola, tapi koordinasi antar pemain buruk. Kali ini Palace unggul lebih dahulu lewat gol Wilfried Zaha di babak pertama. Liverpool sempat tertekan, sampai akhirnya Luis Diaz menyamakan kedudukan di babak kedua. Berikut rapot 6 pemain Liverpool saat ditahan imbang Crystal Palace di pekan kedua Premier League. Trent Alexander-Arnold. Trent bermain lebih baik di laga ini, operan-operannya akurat, khususnya ke area kotak penalti. Di laga ini, Trent lebih leluasa mendapatkan ruang di lini tengah. Sayangnya dia tidak banyak membantu tim. Nat Phillips. Phillips mendapatkan kesempatan jadi starter setelah lebih dari setahun. Dia main cukup baik di awal laga, tapi semakin mudah kehilangan bola di babak kedua dan harus ditarik. Virgil van Dijk. Van Dijk main cukup baik dan harus bekerja keras mengawal Zaha. Sayangnya Phillips tidak banyak membantu Van Dijk dalam duet di jantung pertahanan Liverpool. Van Dijk semakin sibuk saat Liverpool main dengan 10 pemain. Luis Diaz. Diaz layak disebut sebagai pemain terbaik Liverpool di laga ini. Dia mencetak gol penyeimbang dan terus mencoba mencari celah untuk mencetak gol. Etos kerjanya patut diacungi jempol. Mohamed Salah. Salah sering terlihat frustasi di pertandingan ini. Dia sulit melepaskan diri dari kawalan lawan. Tidak banyak peluang, Salah pun membuang operan matang Trent. Darwin Nunes. Debut kandang yang berjalan buruk bagi Nunes. Dia tidak banyak mendapatkan peluang dan terisolasi di lini depan. Lalu Nunes kehilangan kontrol emosi, menanduk lawan dan diusir wasit dengan kartu merah ketika tim paling membutuhkannya. Komentar Jurgen Klopp soal kartu merah Nunes. Laga Liverpool versus Crystal Palace berakhir dengan imbang. Liverpool dan Crystal Palace berbagi 1 poin pada pekan kedua Liga Inggris. Tampil di Stadion Anfield, skuad asuhan Jurgen Klopp belum mampu mengamankan kemenangan saat menjamu Crystal Palace. Di balik laga tersebut, bomber Liverpool Darwin Nunes harus diganjar kartu merah. Hukuman itu nampak pantas didapatkan oleh pemain asal Uruguay tersebut. Pasalnya Nunes melakukan tandukan keras kepada pemain Palace, Joachim Andersen. Selepas kejadian itu, wasit segera memberikan kartu merah kepada Nunes dan mengusirnya dari lapangan sejak menit ke-57. Menanggapi hal tersebut, Jurgen Klopp mengatakan bahwa bukan itu yang seharusnya dilakukan oleh Nunes. Bukan begitu caranya seharusnya dia bersikap, terang Jurgen Klopp. Di balik sengitnya laga, Jurgen Klopp mengakui banyak anak asuhnya itu memang layak diganjar kartu merah. Saya melihatnya sekarang kembali dan itu jelas kartu merah, tutur Klopp. Darwin Nunes meninggalkan The Reds ketika dalam kondisi tertinggal oleh Palace 1-0. Setelah Nunes meninggalkan lapangan, tim besutan Jurgen Klopp harus berjuang dengan 10 pemain untuk mencetak gol. Untungnya Luis Diaz bisa memecah kebuntuan dan memberikan gol untuk Liverpool. Patrick Vieira semringah. Crystal Palace curi poin Liverpool di Anfield. Pelatih Crystal Palace Patrick Vieira senang dengan performa pasukannya usai menahan imbang Liverpool 1-1 pada pekan kedua Liga Premier Inggris 2022-2023. Vieira memuji kerja keras skuadnya yang mendapatkan 1 poin di Anfield Selasa 16 Agustus. Crystal Palace berhasil mencetak gol lebih dulu sebelum dibalas The Reds.
Gol kejutan The Eagles julukan Crystal Palace dicetak Wilfried Zaha pada menit ke-32. Palace berhasil membuat susah The Reds di kandangnya. Striker Liverpool Darwin Nunes pun diusir keluar karena menanduk Joachim Anderson pada menit ke-56. Bermain dengan 10 orang, The Reds beruntung karena tembakan Luis Diaz di menit ke-61 mampu membuat kedudukan sama kuat. Meski akhirnya meraih hasil imbang, Vieira senang pasukannya mendapatkan poin pertama di Liga Inggris 2022-2023. Apalagi hasil ini diraih The Eagles saat bersua Liverpool di Anfield yang dikenal angker. Saya sangat senang, ini bukan tempat yang mudah untuk datang dan kami bertahan dengan baik sebagai sebuah tim. Kami siap untuk menderita dan melakukannya. Dalam serangan balik kami, kami bagus. Kami membutuhkan tim besar kinerja dan kami memilikinya malam ini, kata Vieira dikutip dari BBC International. Ketika Anda datang ke tempat-tempat ini, Anda menerima bahwa Anda akan melalui masa-masa sulit. Ini tentang bagaimana Anda mengelolanya dan saya pikir kami akan melakukannya. 20 menit pertama, setengah jam itu sulit, tetapi kami benar-benar tenang. Tenang dan disiplin, itu membantu kami tampil baik, jelas Vieira. Melesat di antara kepungan lawan, dia selamatkan Liverpool. Luis Diaz menyelamatkan Liverpool dari kekalahan atas Crystal Palace lewat gol indahnya. Gol ini menunjukkan Diaz punya ketenangan yang luar biasa. Liverpool bermain imbang 1-1 dengan Crystal Palace pada laga pekan kedua Liga Inggris di Anfield Selasa 16 Agustus. Gol Wilfried Zaha di menit ke-31 membuat si Merah tertinggal 0-1 saat turun minum. Namun 5 menit berselang, Luis Diaz muncul sebagai penyelamat Liverpool. Sayap asal Kolombia ini mencetak gol indah untuk menyelamatkan The Reds dari kekalahan. Diaz yang bergerak dari sisi kiri menghindari kepungan 4 pemain Palace. Ia lalu melepas tembakan kala berada di depan kotak penalti. Mantan pemain Porto ini melepas tembakan di antara kerumunan para pemain lawan dan dalam kondisi keseimbangan yang kurang baik. Meski demikian, sepakannya tetap terukur menghujam pojok kiri gawang. Gol Diaz ini bikin kagum sang manajer Jurgen Klopp. Hal ini semakin membuktikan Diaz adalah sosok yang sangat dibutuhkan Liverpool. Hal serupa diungkapkan legenda Liverpool Jamie Carragher. Gol ini menurut Carragher menunjukkan Diaz punya ketenangan yang luar biasa saat menguasai bola. Ada sesuatu yang saya perhatikan di sana sambil menonton ulang tayangan ulang. Dia memegang kendali karena dia sebenarnya ingin melepaskan tembakannya lebih awal dan seorang bek menghalangi jalannya. Jadi dia benar-benar menggiring lagi, ungkap Carragher saat menjadi pundit di Sky Sports.